三样米饭吃的很多。牛腩面，牛腩面，牛腩面一碟菜，菜，有豆浆 free 系咪啊？有。Ini baru dicoba ya teman-teman. Saya ngalami teman-teman. Ini ada free soya bean teman-teman. Ini kuliner Hong Kong yang harus dicoba teman-teman ya, saat kalian di apa di Hong Kong. Karena ini makanan khas yang sangat terkenal di Hong Kong teman-teman ya. Wantan min, ngaula min. Ya. Nah, itu mie kasina teman-teman itu seperti itu ya, minyak kuning, namanya wantan min. Murah kok teman-teman, ini cuman berapa ya? Dulu tuh cuman berapa, sekarang 42 ya. Mungkin artinya berubah ya. Oh. Dua-dua. Tadi itu aku salah ngomong teman-teman ya. Aku ini yang mai pan min teman-teman. Mihun sama daging sapi, tetapi aku bilangnya itu ngalamin. Kalau min itu dia yang dimaksud itu min karena mie Cina itu rasanya yang warnanya kuning kayak paling kambing suka ya teman-teman ya. Jadi aku maksudnya itu maifan ngaulam, bukan ngaulamin. Nah nanti apa yang keluarnya ya? kayak tepung kambing ya.
sayurnya udah jauh ketemu. Oh, itu sih nunggu lagi tuh. Ngau kami. Oh, makanya lah, mau coba lah. Ya, bagus. Ya, ternyata ini juga teman-teman yang gak aku suka ini. Nah, ini ya teman-teman ini ya. Seperti ini ya. Ini paling gak aku suka ini. Ya. Ini tuh namanya wonton mie teman-teman, jadi khusus mie ini pasangannya sama dumpling. Ini namanya wonton mie. Kalau yang aku tadi inginkan itu maipan atau mie hoon. Mie ini orang Hong Kong sangat suka sekali teman-teman. Majikan saya pun suka sekali mie. Yang laki-laki ya, bos saya yang laki-laki itu kan. Ini satu sunset ini teman-teman ya. Ngalamin. Thank you.
ini sayur kangkung sama bumbu ya, tahu busuk ya, busuknya kangkung. Ini seleranya orang Cina. Dan kuliner ini adalah paling murah teman-teman ya, untuk di warung ini. Kalau di warung lainnya juga kalau di sini paling murah.